Tuh, kita bongkar, guys. Oke, ini dia. Tempat jualannya bagus ya, guys. Beda tempat jualannya pakai kain beludru. Aduh, apa ini ya? Oh, karet bakar. Ini karet bakar. Kita taruh tempat lain dulu. Oke, ringan, guys. Ini yang jelas ini sebenarnya ringan, guys. Langsung buka aja. Penasaran. Semoga sesuai ekspektasi ya. Jualan ini namanya Akom Steel. Nah, ini dia ujungnya. Kasih plastik semua. Oke, kita bongkar satu-satu. Seperti ini, kelihatan enggak? Hybrid tip section. Hybrid. Pengerjaan untuk ujungnya lumayan rapi. Kemudian ya, ini bisa dibilang medium tapi arahnya ke lentur. Ini medium arahnya ke lentur ini. Tapi kalau untuk pengkondisian ikan, untuk narik ikan enak ini, guys. Aduh, kolomnya pecah satu, guys. Kolomnya pecah satu. Nih, kolom pecah satu. Arah ini, arah pada itu ditulisan resepnya Fuji ya, kalau resepnya ini ditulisan ring guide-nya Fuji, tapi di sini nggak ada tulisannya Fuji. Jadi kita cek selanjutnya saja. Yang jelas ini minus satu. Ini selanjutnya ini. Tempatnya bagus, kenapa pecah ya? Enggak ada tulisannya Fuji. Enggak tahu. Biasanya kalau
Fuji itu ada tulisannya, ada toknya Fuji gitu. Keterangannya sih Fuji, tapi di sini nggak ada tulisannya Fuji. Oke, ini pengerjaannya juga rapi, lumayan halus. Nah, ini yang terakhir. Ini dia, ya lumayan kecil juga, 420 metros. Metros bahasanya dari mana ya? Takom Steel. Ini kalau teman-teman pernah megang Kyoto, modelnya mirip-mirip. Nah, ini Fuji-nya di sini ditulis Fuji. Lucu-lucu juga ini. Ini ditulis Fuji. Fuji guys ditulisnya. Oh, resepnya ada tulisannya Fuji. Ini ada tulisannya Fuji. Ini kalau resepnya. Ya, ini benar sesuai harapan ini guys. Surf casting Takom Steel. CW 100 250, 100/250. Ini Fujinya ditulis ini ya, bukan di ringnya. Aku nggak tahu ini benar benar Fuji atau bukan. Bagi yang sudah pernah pakai Fuji tapi nggak ada tulisannya, bisa kasih tahu ya, biar saya nggak negative thinking gitu. Untuk ketebalannya kita cek dulu guys. Satu mili lebih sedikit ketebalannya ini. Jalannya ringan, lumayan ringan, hampir kayak lurik-lurik yang bagian tengah segitu tebalnya. Ini juga mirip-mirip, satu lebih sedikit. Kemudian di sininya sini dua besinya, mirip juga, sekitar satu lebih sedikit. Kemudian diameter ini ya, diameter pangkalnya 2,5. Pangkalnya 2,5, jadi kecil ya ini ya. Bagian bawah besi, pegangannya seperti ini.
mirip punyanya Kyoto pegangan bawahnya. Ini jalannya ringan ya guys. Ringan, ini nggak capek. Tinggal nanti nih gimana ini kolongannya ini. Sayang ya. Jalannya bagus. Tapi kalau rusak di sini mana? Harusnya ada ini. Ada bekas pecahnya, harusnya ada. Oh, ini dia. Ya. Ini guys. Ini dia. Cah. Coba saya keluarkan dulu. Wah, hancur ini. Hancur. Aduh, payah ini. Ringnya hancur satu. Ring bawah nih hancur. Ini bagian atasnya ini fiber ya guys, bukan karbon ya, ini fiber yang bagian ring kayak 1 2 3 4 dari ring kayak keempat ke atas ini fiber. Oh ya, ini packingnya atau gimana ya ini ya. Oke, overall barangnya bagus, ringan. Ringan guys. Kecil ya ini ya. Lumayan bagus guys. Untuk mencari kalau misalkan dananya kurang, kalau targetnya model-model lure killer bisa ambil ini Tacom Steel. Tacom Steel ini produknya Tacom. Tacom. Tacom Steel namanya. Tacom Steel 420. Harganya variatif, ada yang 700 lebih sampai 1. Variatif yang jual beda-beda soalnya. Oke, sekian dulu guys ini review jaran kali ini, semoga bermanfaat ya guys. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditulis di komentar. Oke, terima kasih sudah dukung channel saya.
Terima kasih sudah subscribe. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Keren.